pasca Hari Raya Idul Fitri dan sebagai antisipasi dapat berjalannya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, para pemudik mulai mempersiapkan diri diantaranya membuat surat keterangan sehat dari puskesmas tempat yang menjadi salah satu syarat agar dapat diperbolehkan kembali ke tempat perantauannya. Salah satunya adalah puskesmas Waringin Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, yang dipadati oleh masyarakat perantau yang ingin membuat surat tersebut. Tak hanya itu, anak-anak sekolah yang ingin melanjutkan kegiatan belajar di sekolahnya juga wajib membuat surat keterangan sehat. Sedikitnya ada 500 lebih warga masyarakat yang datang memadati puskesmas Waringin karena ingin membuat surat keterangan sehat. Dengan membludaknya antrian warga, Wakil Bupati Majalengka Tarsono Mardiana langsung meninjau lokasi tersebut untuk memastikan tidak adanya kendala dan memastikan penerapan protokol kesehatan benar-benar terlaksana. Kami melakukan pemeriksaannya dengan fokus dan jadi karena memang sudah menjadi satu kebiasaan ya di kita yang namanya kalaupun dilarang mudik dan sebagainya, toh memang tetap masyarakat kita dengan sesuai aturan protokol kesehatan, juga ada yang memang kebetulan juga orang Majalengka yang balik lagi ke kota tujuan, ya tentunya kita harus siap segera melayani sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan. Ini menjadi kewajiban kita. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.